Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, kali ini kita bakal bikin konten baru lagi dan sudah 10 hari saya nggak bikin konten guys karena ada problem sedikit ya. Ya mohon maaf buat teman-teman yang udah nunggu. Jadi di video kali ini saya akan bikin konten tentang Bumun guys. Di Bumun ini adalah koin dari Indonesia guys, koin lokal. Jadi pengolahan sampah atau dari sampah plastik itu diolah dari sama seseorang gitu kan, yang pastinya dari Indonesia. Hasilnya itu dijadikan ke kripto guys, dan ini target dia itu dalam satu koin itu harganya 1 rupiah, gila nggak tuh. Jadi buat teman-teman yang mau join, mau buy, silahkan di momen saat ini guys, karena momen saat ini masih di bawah dan mudah-mudahan bisa boom ke bulan guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa, di sini kita cek di kontrak address dari Bumun, jadi total holdernya itu sudah mencapai 10.000 guys, gila nggak tuh, 10.000 orang, padahal kemarin saya lihat baru 3.000-an ya. Nih 3.000, sorry guys, 10.833 address yang udah holder, yang udah menyimpan koin ini guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa, jangan sia-siakan koin ini ya, karena koin ini sangat bagus sekali guys. Kenapa saya bilang sangat bagus, karena saya ada tempat untuk mengecek koin ini scam atau tidak guys. Nah di sini namanya adalah token sniper. Jadi kalian tempelkan kontrak addressnya, langsung dia masuk ke sini guys. Nah di sini ada votingnya 1. Di sini sudah terverifikasi semua guys. Nah kenapa saya bilang bagus, karena banyak sekali ya Bang Jo semuanya yang udah pada ngeholder gitu. Ya seperti Bang Jos itu udah banyak order, holder dia udah banyak sekali, hampir sekitar 39 billion atau berapa gitu koinnya yang udah di hold sama Bang Jos. Karena saya sedikit telat untuk belinya, jadi ya dapatnya segitu, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan dapat 1 rupiah ya lumayan guys. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian dapat koin yang seperti ini, kalian harus hati-hati ya. Ever, jadi ever itu kemungkinan ada scamnya ya, karena di sini ada tanda serunya sini guys. Nah di situ beda ini ya sama Bumun. Kalau Bumun dia langsung ada checklistnya guys, atau bulatan seperti ini. Nah buat teman-teman kalau mau ngeceknya di seperti yang saya cara yang tadi di sini guys. Nah token sniper ini bisa untuk ngecek ya koin scam atau tidak. Jadi kita paste di sini. Nah di sini kalau koin yang abal-abal itu ada warning di sini guys, kemungkinan akan dihack dan or scam ya, atau ada bug di situ. Nah kita lihat di shortcutnya, kontrak shortcutnya itu belum terverifikasi dan di sini masih tanda tanya. Jadi buat teman-teman, kemarin saya udah nyoba ya, saya beli 1 terus saya jual bisa, tapi koin yang dapat yang 800.000 koin itu hilang guys. Jadi di situ saya nggak tahu apa motifnya. Di sini tetap hati-hati, jangan gegabah ya guys kalau dapat koin yang banyak seperti itu. Nah buat teman-teman, rekomendasi saya itu adalah Bumun guys. Bumun itu koin akan menjadi koin mungkin bisa seperti Doggy atau TRX ya. Kita berdoa aja karena ini dari Indonesia guys, koin lokal Indonesia. Oke, kita lanjut cek di Pocoin ya. Di Pocoin itu masih berapa harganya. Kalau misalkan kalian mau beli, disitulah kalian melihat grafik. Tuh, udah naik lagi dong.
Mantap ini. Dan total yang beli itu banyak sekali, guys. Lihat nih. Lebih ke dominan buy ya sama mereka ya. Kalau daripada buy, buy daripada sell. Jadi sell itu lebih sedikit, guys. Nah, kemarin itu saya belinya sekitar berapa ya? 3 kali saya beli, guys. Dan itu masih di dip di bawah ya. Setiap saya beli itu langsung dip. Beli langsung dip. Padahal itu saya menurut saya itu udah dip. Tapi tetap aja ini kita hold, guys. Hold sampai ke mount, guys. Nanti kalau misalkan di sini sudah melebihi apa namanya? Yang di sini, guys. Nah, di sini. Di sini itu udah boom. Maksudnya aku kan beli dari sini, guys, 0,4 $4. $4 di sini. Nah, di sini ada $2,7, jadi minus ya. Jadi buat teman-teman belinya, kalau misalkan kalian di sini price-nya itu lebih besar dan di sini lebih kecil, itu jangan di sell dulu. Harus di tunggu sampai yang di sininya lebih besar, guys, dari yang di sini. Baru kalian bisa untung nanti. Nah, gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Kalau kalian mau lebih bagus, lebih ingin memahami koin Bumun, kalian bisa masuk ke websitenya, guys. Di sini kalian bisa masuk di websitenya Bumun dan kalian bisa baca semua di sini, karena kalau saya baca satu-satu nggak akan selesai 1 jam ya, bahkan lebih dari 1 jam. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, guys. Kalian bisa langsung klik di deskripsi linknya nanti. Oke, thanks for watching. See you next time and see you next video, guys.